PSM Makassar memastikan tiket melaju ke semifinal di gelaran AFC Cup 2022 setelah Kuala Lumpur mengalahkan Tampines, tim dari Singapura, dengan 2-1. Sebelum berlaga di AFC Cup yang bertempat di Malaysia, PSM Makassar terlebih dahulu telah memegang tiket masuk 8 besar di ajang pramusim Piala Presiden. PSM Makassar berhasil melaju ke 8 besar setelah mengalahkan Arema Malang 1-0, Persikabo 1-0 dan Persik Kediri imbang 0-0 sehingga PSM Makassar keluar sebagai runner-up di grup D dengan poin 4. PSM Makassar akan melawan Borneo FC pada perempat final Piala Presiden 2022 setelah Borneo FC keluar sebagai juara grup B. Laga ini akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. PSM Makassar memasang target tinggi di Piala Presiden yaitu mencapai final. Ini dikerekan kepercayaan diri meningkat setelah menembus semifinal AFC Cup 2022 zona ASEAN. Di laga ini juga, Juku Eja sebagai julukan PSM Makassar ingin membalaskan dendam atas kekalahan di Liga 1 kemarin. Diketahui bahwa, di putaran pertama Liga 1 pada tanggal 22 Oktober tahun 2021, PSM kalah dengan skor 0-1 dan di putaran kedua tanggal 11 Februari tahun 2022 juga kalah 1-2 atas Borneo FC. Laga antara Borneo FC vs PSM Makassar diprediksi ketat. Sebab, kedua tim sama-sama bertekad lolos ke babak selanjutnya. Bukan hanya itu, pertemuan ini bakal menjadi ujian bagi kedua pelatih dari masing-masing tim. Dari laga pertemuan kedua tim, diprediksi PSM Makassar bisa mengalahkan Borneo FC dengan skor 1-0 atau 2-1, sebaliknya Borneo FC mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0 atau 2-1 atau 2-2. Bagaimana menurut teman-teman, siapa yang akan memenangkan laga ini dan kira-kira berapa gol yang akan tercipta? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like, share, dan subscribe.